Namanya Samsudin, berusia 46 tahun, bapak dari satu orang anak asal Indramayu, Jawa Barat. Ia bersepeda hingga ke kota Pekanbaru, Riau, khusus untuk mendongeng. Melalui dongeng dan wayang hewan yang ia buat, Samsudin mendatangi sekolah-sekolah. Misalnya sekolah dasar dan taman kanak-kanak Kartika di Jalan Diponegoro Pekanbaru ini. Bukan sekedar mendongeng saja, Samsudin menceritakan nasib harimau Sumatera dan badak Jawa yang nyaris punah akibat perburuan liar dan perusakan hutan. Aku disuruh ke dokter, tapi gak mau. Kan ini dongeng, gigi kamu bagus. Iya dong, gitu tuh bisa membuat luka di buah kelapa. Perjuangan Samsudin disambut antusias para murid, guru dan juga orang tua yang hadir. Anak-anak bahkan ikut memberikan stempel dengan menggunakan jempol sebagai aksi dukungan terhadap pelestarian harimau Sumatera. Saya sudah menciptakan tokoh wayang, karena dulu niat bikin wayang itu hanya untuk dongeng saja, bukan untuk konservasi. Tapi setelah itu ditambah itu, makanya ada muatan konservasi dan dipertebal. Tujuannya agar hutan kita, binatang-binatang kita itu tidak terus berkurang dan bisa punah kayak harimau Jawa sama harimau lain. Samsudin akan melanjutkan perjalanannya ke Sumatera Utara, tepatnya di Medan, untuk menyemarakan peduli nasib harimau dan badak melalui dongeng yang ia ceritakan. Citra Indriani, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.